Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi sebuah topik berkenaan aquaponik. Saya adalah Dr. Fatur, wakil daripada syarikat Dr. Fast Technologies, sebuah syarikat tempatan yang dibangunkan oleh alumni UNIZA. Okey, di penghujung sesi perkongsian ini, saya akan cuba sedaya upaya untuk memastikan anda semua tahu apakah terma aquaponik, termasuk sistem-sistemnya, ikan dan tumbuhan yang sesuai digunakan. Selain daripada itu, saya akan juga memastikan anda memahami apakah mekanisme aquaponik berkenaan dengan pengurusan nutrien. Okey, sebelum itu, apakah maksud aquaponik? Aquaponik adalah merupakan sebuah sistem yang menggabungkan pentadbiran ikan dan penanaman sayuran. Air ataupun bahan buangan daripada ikan, sama ada cecair ataupun pepejal, akan mengalir ke dalam bahagian tumbuhan untuk diserap oleh tumbuhan sebagai sumber nutriennya. Jadi sistem sebegini tidak memerlukan kita untuk membekalkan sebarang baja kimia ataupun racun perosak. Okey, sistem yang pertama adalah nutrient film teknik. Okey, sistem ini seperti namanya, nutrient film adalah berasaskan nutrien dibekalkan sebagai satu lapisan nipis, iaitu dikenali sebagai film. Okey, di bahagian bawah akar tumbuhan, seperti yang anda boleh tengok diagram atau gambar rajah sistem di bahagian atas, air daripada tangki ikan akan dipam naik dan mengalir dalam satu lapisan nipis di dalam palung ataupun pipe yang di situ duduknya tumbuhan-tumbuhan seperti anda boleh lihat di dalam gambar. Air buangan daripada ikan akan melalui tumbuhan dan nutrien akan diserap oleh akar tumbuhan yang memulangkan semua air yang bersih ke tangki ikan. Okey, sistem yang kedua pula adalah sistem deep water culture. Deep water seperti namanya menggunakan air yang banyak. Tak walau bagaimanapun, sistem ini adalah lebih ringkas berbanding sistem pertama kerana ia tidak memerlukan sebarang bentuk pepaipan ataupun pam. Sistem ini banyak sekali digunakan dalam sistem aquaponik buatan sendiri ataupun di rumah ataupun DIY, do it yourself. Okey, sistem yang terakhir adalah merupakan sistem yang paling kompleks. Walau bagaimanapun, sistem ini mempunyai tempoh operasi yang panjang dan banyak tumbuhan sesuai untuk ditanam dalam sistem seperti ini memandangkan ciri-cirinya yang mendekati tanah. Walau bagaimanapun, tanah tak digunakan ya dalam sistem ini. Kita menggunakan batu kerikil dan juga berbola tanah liat. Okey, seperti yang anda boleh lihat dalam gambar rajah, air daripada tangki ikan akan dipam naik sama seperti sistem pertama tadi. Akan tetapi air ini akan mengalir melalui media ataupun kerikil dan berbola tanah liat. Yang ini adalah media untuk digunakan dalam sistem ni. Air akan melalui celahan-celahan media tersebut dan akan mengalir semula ke dalam tangki ikan, bebas daripada sebarang bahan buangan ikan kerana telah diserap oleh tumbuhan. Okey, untuk ketiga-tiga sistem ini, fungsinya adalah ikan akan makan makanan yang kita berikan. Kemudian ikan akan berkumuh. Kemudian bahan kumuh tersebut mengandungi kebanyakannya adalah amonia. Amonia akan ditukarkan kepada nitrat dengan bantuan dua bakteria. Nitrat merupakan sumber yang sesuai untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, dalam slide ni adalah rumusan untuk ketiga-tiga sistem. Okey, sistem yang pertama adalah sistem media grow bed. Menggunakan batu dan berbola tanah liat sebagai media. Okey, seperti namanya, media grow bed. Kelebihan sistem ni adalah kurang menggunakan air. Okey, sistem ni dikenali sebagai sistem batu atau sistem tanah liat di kalangan kumpulan, okey, yang menggunakan aquaponik. Sistem yang kedua adalah sistem nutrient film teknik, ianya menggunakan pipe PVC
menggunakan kurang air sama seperti sistem media grow bed dan dikenali sebagai palung. Akan tetapi, sistem ini hanya sesuai jika digunakan di kawasan yang bersuhu sejuk disebabkan filem nutrien yang nipis, suhu di bahagian akar tu berubah. Jika waktu tengah hari, dia akan jadi panas, waktu pagi dia akan jadi sejuk. Jadi, suhu tak kekal ni membantutkan pertumbuhan sayuran. Jadi, berbeza dengan dua sistem yang lain, sistem ni hanya sesuai untuk digunakan di kawasan yang dikawal suhu ataupun kawasan tanah sejuk. Jika anda melakukan peternakan di dalam bangunan, penanaman di dalam bangunan dengan cahaya di ruang, mungkin sistem NFT ni sesuai kerana suhu adalah dikawal. Sistem yang terakhir adalah sistem deep water culture. Okey, sistem ni yang paling ringkas antara semua sistem. Okey, di mana ikan diternak di bahagian bawah tumbuhan. Sistem ni dikenali sebagai kolam di kalangan pengguna aquaponik. Ini kerana sistem ini sebenarnya mengaplikasikan keadaan semula jadi di mana jika anda lihat tasik tebia mengandungi banyak teratai. Okey, itu adalah merupakan deep water culture semula jadi. Jadi kita mengaplikasikan apa yang berlaku di alam untuk kelebihan kita. Okey, seterusnya, apakah tumbuhan dan ikan yang sesuai untuk digunakan di dalam sistem aquaponik? Saya menggalakkan penanaman kangkung jika anda mula-mula set up sistem aquaponik anda. Ini kerana kangkung adalah tumbuhan yang lasak, mampu bertahan air yang kurang dan mampu bertahan jika terlebih air ataupun jika sistem anda tersumbat. Okey, setelah sistem anda stabil, anda bolehlah menanam tumbuhan lain yang bernilai lebih tinggi seperti sawi, kobis dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir adalah tumbuhan yang bernilai paling tinggi tapi paling tinggi juga risikonya, iaitu salad kerinting. Okey, ini salad kerinting mungkin boleh ditanam di sistem anda jika anda dapat maintain sistem selama sekurang-kurangnya 8 bulan. Okey, berkenaan ikan pula, apakah ikan yang sesuai jika anda menggunakan aquaponik sebagai hiasan sambil-sambil membuat penanaman sayuran? Anda boleh menggunakan ikan hiasan. Okey, tak ada masalah gunakan ikan hiasan kerana sumber buangannya juga sama seperti ikan-ikan lain. Ikan yang kedua adalah ikan yang boleh dimakan seperti ikan keli dan ikan tilapia. Kedua-dua ikan ni sangat lasak. Okey, mampu bertahan jika sistem anda tidak dibekalkan dengan sebarang pengudaraan ataupun pam berhenti pun ikan ni masih hidup. Okey, dan yang terakhir adalah aplikasi untuk menggunakan ikan marine ataupun ikan laut seperti siakap. Tahukah anda siakap boleh ditanam? Siakap boleh dibela. Oh, minta maaf ya, bukan ditanam. Siakap boleh juga dibela di dalam air tawar. Akan tetapi siakap yang diambil daripada muara sungai ataupun penternakan air masin perlulah diubah salinitinya secara perlahan-lahan. Ini memerlukan sedikit kemahiran teknikal untuk mengubah habitat, kemasinan habitat untuk membela ikan siakap. Tetapi sekarang untuk di bahagian pedalaman negara-negara maju yang jauh daripada laut, mereka membela ikan siakap dalam air tawar. Okey, kemudian kita pergi kepada mekanisme aquaponik. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi. Okey, pada permulaan, langkah pertama, ikan akan makan makanan yang anda berikan. Ikan akan berkumur dalam dua bentuk. Okey, bentuk yang pertama adalah pepejal, yang kedua adalah cecair. Okey, kedua-duanya menyumbang kepada amonia. Tetapi amonia masih belum sesuai untuk diserap oleh tumbuhan. Dengan bantuan dua bakteria, amonia ditukarkan kepada nitrit dan akhir sekali kepada nitrat seperti yang anda tengok di dalam langkah empat di bahagian tumbuhan. Okay. Nitrat kemudiannya diserap oleh tumbuhan termasuk sekali dengan sumber-sumber lain yang dibantu oleh bakteria. Bakteria akan mengurai najis tersebut juga kepada cofactor atau vitamin yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan menyerap sepenuhnya nutrien-nutrien tersebut dan memulangkan semula air yang bersih. Okey, untuk mekanisme ini, sistem menggunakan dua tangki. Akan tetapi, jika anda terus mengalirkan air yang bersih ke dalam tangki ikan juga boleh untuk meringkaskan
reka bentuk sistem anda. Okey. Saya akan bawa anda kepada satu eksperimen di Universiti Sultan Zainal Abidin. Yang ini adalah percubaan saja sebab sistem ni baru kita pasang. Okey, pada permulaan kami mencuba untuk menanam daun kesum. Jadi sangat subur daun kesum dalam sistem ini ya. Okey, di bahagian pertama adalah bahagian tangki ikan. Setelah itu, bahagian yang kedua adalah bahagian tumbuhan dan akhir sekali adalah bahagian tangki pengumpulan. Sama seperti mekanisme yang saya tunjukkan tadi, yang ni menggunakan dua tangki yang berbeza, satu sebagai pengumpulan, satu sebagai tangki ikan. Sistem ini juga menggunakan teknik tersebut kerana tangki ikan terletak di bahagian yang tinggi. Oleh itu kita kena kumpulkan dulu kemudian pam naik. Okey, cuba anda lihat di sini. Ibarat pepatah, cacing pun boleh hidup di dalam batu. Okey, dengan bantuan sains dan teknologi, kita juga boleh menanam tumbuh-tumbuhan walaupun di dalam batu tanpa ada tanah yang subur. Anda boleh lihat di sini, di dalam akar kesum, daun kesum tu, kelihatan batu. Sebenarnya akar tu menjala-jala di antara celah-celah batu. Okey, sebagai penutup, jom kita recap semula apa yang kita belajar sedikit sesi ni. Okey, definisi akuaponik. Akuaponik merupakan unit penghasilan makanan yang menggabungkan ikan dan tumbuhan. Apakah jenis-jenisnya? Okey, kita belajar tiga jenis. Okey, antaranya adalah nutrient film technique, deep water culture dan satu lagi apa? Media grow bed. Okey, kita tengok mekanismenya. Okey, di bahagian yang pertama, okey, ikan akan makan makanan. Kemudian amonia dibebaskan daripada ikan sebagai bahan kumur. Tangki ikan menjadi tercemar, air dipam ke dalam tangki tumbuhan. Okey, tumbuhan menyerap amonia dalam bentuk nitrat. Kemudiannya air yang bersih dipulangkan semula ke dalam tangki ikan. Itu adalah seluruh inti perkongsian saya pada hari ini, okey, untuk sesi sedikit masa ini. Okey, semoga anda semua tahu mengistilahkan apakah terma akuaponik, termasuk jenis-jenisnya, tumbuhan dan ikan yang sesuai digunakan, juga memahami mekanisme akuaponik. Okey, terima kasih atas peruntukkan masa anda untuk mempelajari sedikit info berkenaan akuaponik. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan kongsikan pula topik-topik lain. Terima kasih dan Assalamualaikum.